Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Hai dan Assalamualaikum guys. Bertemu lagi kita di MG3 Hub. Hari ini hari yang sangat special untuk Zik sebab kereta Zik akan bertukar wajah seluruhnya. Aha, maksudnya warna kereta Zik memang akan tukar dan hari ini Zik nak hantar ke Graphics Motorsport, memang tempat Zik selalu buat lah rap, kereta rap ni. Dan Zik akan bagi dia masa dalam 5 hari, 6 ataupun 6 hari lah sebab Zik tak nak bagi dia orang rushing. Warna memang korang tak boleh tahulah, ha, sebab warna tu rahsia. Jadi kita tunggu je lah dia siap. Ha, Zik dah bawa siap-siap dah selimut untuk Graphics tutup. Ha, kalau ada customer, ha, tutup cepat-cepat. Ha, jangan bagi orang tengok, tak adalah, gurau je. Okey, jadi kalau korang tahu dulu Zik pernah berwajah warna kuning, pakai Hornet Yellow Metallic. Lepas tu sekarang ni Zik dah tukar kepada Rainstorm Grey. Dan next color adalah rahsia sebab semua yang Zik tukar ni adalah warna yang Zik suka. Terima kasih kepada Graphics sebab dia yang bagi special price untuk Zik. Kalau korang cakap, ya apa hal Zik ni kan, kaya betul tiap-tiap tahun nak tukar color kan. Bukan, sebabnya Graphics yang rancangkan untuk Zik dan Zik boleh pilih lah warna yang mana Zik suka untuk tukar. Dan Graphics tolong realisasikan apa yang Zik nak. Jadi terima kasih lagi kepada Graphics dan Zik nak pergi ke sana untuk jumpa dengan owner Graphics. So stay tune dan kita jumpa di Graphics Motorsport. Assalamualaikum. Ya, ini Jack Sifu Rap kita. Sifu Rap kita kat Graphics Motorsport. Ini Wan. Tukar rapper juga. Kat sini kita ada Zack. Zack ni selalu buat chat lah untuk kereta. Dan kita ada Boss Graphics Motorsport jadi kalau nak special price boleh tanya kat Boss ni lah. Nanti dia akan letak nombor telefon dekat bawah, dekat description, untuk korang contact, dapat harga special dengan Abang Azmi nama dia. Jadi Zik dekat sini nak tengok warna baru untuk projek kereta Zik. Tapi Zik takkan beritahu lah sebab nanti Zik akan reveal dekat video lagi satu. Dan ini hanya vlog untuk Zik bertanya dengan Boss Graphics Motorsport tentang quality rap dan juga lain-lain. Alright, jom kita ke session yang seterusnya. Okay, bersama kita Abang Azmi, iaitu owner kepada Graphics Motorsport. Kalau korang tengok dekat baju dia ada tulis, dekat banner pun ada tulis Graphics Motorsport. Kat sini ada tulis lah, ada punya description. So, Abang Azmi, saya Zik lah daripada MG3 Hub nak tanya sikit. Okay, tentang Graphics Motorsport lah. Okay, sebabnya Zik pun dah banyak kali dah datang ke Graphics Motorsport untuk buat rap kereta. Ini kali ketiga nak tukar warna. So, kita pun rahsia rahsia, rahsia lagi. Rahsia lagi. Kalau customer datang pun kita akan simut, maybe kita akan simut. Selimut bagi customer tak tengok dulu. Alright, jadi soalan pertama adalah apa yang Graphics Motorsport boleh buat? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, di Graphics Motorsport ni kita adalah, bukanlah pakar tapi kami adalah provide stiker untuk full wrap kereta, partial wrap. Cerah di mana kita sedia maklum lah untuk part-part yang kita nak delete chrome atau kita nak carbon fiber stiker ke apa ke, kita akan provide lah. Maksudnya kita akan specialist dalam apa jenis stiker lah, livery, segala-segala yang berkaitan dengan stiker lah. Okay, jadi macam Zik dengar Graphics Motorsport ni buat lebih pada wrapping. So apa selain wrapping yang Graphics Motorsport buat? Okay, kat Graphics Motorsport ni kita selain pada wrapping lah, kita ada penambahbaikan pada servis kita. Kita ada buat coating lampu, kita ada buat hydrographic, kita ada buat, seperti maklum lah, kita ada t-shirt printing, kita boleh buat merchandise, semua berkaitan dengan motorsport lah. Okay, Zik nak bertanyakan soalan lebih khusus lah kepada wrap kereta. Okay, soalan yang kedua dah adalah apa jenama dan kualiti yang Graphics pakai untuk red pattern? Okay, basically Graphics banyak gunakan brand-brand lokal dan antarabangsa lah. Maksudnya seperti brand Kader, Tedrap, Oracle. So depend pada permintaan customer dan bajet mereka lah. Jika mereka nakkan sesuatu yang bagus, so kita akan menggunakan kualiti barang yang lebih bagus lah.
Contoh seperti Tarap lah, mesti kita akan guna Tarap lah sebab Tarap ni senang kita nak dapat and then color consistent dia pun dah improve. Dengar antara tiga, kita tengok ada Tarap, Oracle dan juga Cardiress. Okay. So antara tiga-tiga tu mana ada punya budget daripada low ke high? Okay, macam Oracle, kita boleh untuk wrap Oracle, harga bermula daripada RM1,800 untuk Oracle. Tapi kita tak suggest sebab kita sebelum customer datang, kita akan advise customer apa color nak pakai and then kita akan suggest color yang sesuai dengan bajet diorang lah. So kalau bagi saya, kita akan recommended more to Tarap lah. Tarap lebih, orang kata kita pun quality kita nak jaga, senang cerita. Bagaimana kita nak tahu quality wrap tu elok ke tak? Okay, dia sebenarnya bergantung pada installer juga. Kalau kita dah wrap tapi dengan kualiti stiker yang bagus tapi kita wrap pun tak bagus, so dia ada pro and con lah kat situ lah. So macam mana pun kita nak kepuasan tu, bermaksud daripada segi color customer dah pilih, dari segi hasil kerja pula kita nak kena titik beratkan lah. Jadi soalan yang keempat adalah kenapa ada yang murah, ada yang charge mahal untuk rent kereta? Macam saya cakap lah, dia bergantung pada rent house masing-masing. Kita tak menafikan ada rent house yang buat harga murah dan mahal. So bergantung kepada speciality masing-masing. Macam saya, kami di Graphic Motorsport ni, kami menitikberatkan quality finishing. So itu berpadan dengan harga yang kami berilah untuk customer kami. Soalan yang last lah. Sebab okay, mesti tengok dekat Graphics ni, tiap-tiap weekend tu memang mesti ada Miley lah datang. Okay. Takkan ada Miley. Jadi kenapa pemilik Miley atau kereta lain mesti pergi ke Graphic Motorsport? Okay, ni soalan cepu emas ni. Dia kata kenapa pemilik Miley? Okay, bagi saya semua sama. Di Graphic ni tak ada bias siapa datang, kita tak layan. Maksudnya, kenapa pemilik Miley harus datang ke Graphic? Sebab kita orang bukanlah kata kita orang specialist pada Miley, tapi kita orang dah mahir untuk membuka barang Miley. Dan orang kata selok-belok Miley tu kita dah faham apa yang berlaku kat Miley. So macam mana cara kita nak wrapping kat Miley, and then kita menitik beratkan lah quality wrapping tu lah. Alright, jadi itu sajalah soalan untuk Abang Azmi daripada okay, Graphic Motorsport. Azmi akan tinggalkanlah kereta untuk beberapa okay, hari ni untuk Abang Azmi wrap kereta Zik. Nanti kita saksikanlah adegan-adegan yang seterusnya, apa yang Abang Azmi dengan Zik akan buat. Okay. Bang, ini kuncinya, ialah elok-elok. dia kena ni usap tiap malam. Boleh. Nanti kita kemiankan sikit. Kita kemiankan kereta dia. Terima kasih Zik, pergi kereta.